Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya para penonton setia Iman Hunter. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Lama banget kita enggak jumpa, enggak ngonten karena kita juga diburu waktu, diburu pesanan juga. Karena pesan-pesan sudah lama belum terselesaikan, jadi kita sibuk dengan aktivitas kita ya. Baik, kali ini saya akan review singkat ya. Soalnya kita nggak ada kameramen juga, repot. Unit ini unit LDT ya, LDT Renggo 700. Kita bahas dari popor ya. Popor menggunakan kayu snorkeling. Kayu snorkeling dengan kayu serat pilihan alami, natural. Model klasik ya. Chamber menggunakan WD 30. Tabung pipa ini menggunakan diameter OD 22 dengan tebel 2 mili ya. Grendel sudah pakai ulir. Udah model serong. Dan yang pastinya ada ekornya ya, Bosku. Ada ekornya. Untuk trigger kita menggunakan bahan stainless ya. Ada pelindung triggernya, main ya. Ini main. Empuk banget ini. Mantap pokoknya. Untuk pengisian kita menggunakan quick peel ya, Bosku. Tinggal tancepin, cabut. Enteng. Buat yang suka nanyain, Mas, untuk LDT bisa pakai peredam enggak? Nah, kita ini desain terbaru ya, Mas ya. LDT kali ini kita sudah bisa menggunakan peredam. Kita pakainya nepel, nepel drat peredam. Ini modelnya ya. Ini kaliber 177 ya atau 4,5. Karena kita main aman aja. Ini. Ini ya, Bosku. Kenapa lubang ini? Mungkin banyak yang bertanya, Mas, kok lubangnya besar? Ini lubang drat nepel, Bosku. Drat peredam. Untuk laras di dalam ya. 177 Bosku, jangan salah paham. Oke. Coba Mas dimasukkan peredamnya. Oke, kita masukkan. Oke ya, senyap ini. Udah disetting, udah lurus banget pokoknya. Kelengkapan ada quick peel, ada seal, ada klep cadangan, mimis test Hercules ya, model Hercules, sama uncle mic, paut jangka popor, sama tali selendang juga. Kalau untuk teleskop ini punya pribadi ya, Bosku. Tapi bisa juga mesen, kalau yang mau mesen sekalian full set sama pompanya juga bisa. Pokoknya aksesoris apapun insya Allah kita menyediakan, Bosku. Cuman kalau untuk mosting-mosting repot ya, soalnya saya nggak ada kameramen khusus. Oke, sebelum kita kirim, kita review dulu ini, review singkat ya. Dan ini tampilan sebelah kanan. Main aman di 4000 PSI, Bosku. Track pertama keluar angin 200 PSI. Track kedua 250, track ketiga 300 PSI. Baik,
Untuk review singkat kali ini di video saya akhiri ya. Salam satu laras buat para sedulur-sedulurku, buat penonton setia subscriber Iman Hunter. Selamat siang, semoga bisa ketemu di video-video berikutnya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.